Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu, anu tidak lupa saya ucapkan kepada seluruh sahabat Sokolimo TV. Semoga kalian semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saya hanya ingin menginformasikan bahwasanya malam ini saya diminta untuk mengisi acara di Tenjo Laut di tempatnya Kiai Sobari. Di mana malam ini kita bersama Kiai Haji Tubagus Al Mubarok. Beliau yang punya channel Al Mubarok TV, nanti di sini ada. Bagi sahabat-sahabat subscribe atau sahabat-sahabat Sokolimo TV dimanapun Anda berada, jangan lupa acara malam hari ini akan kita live-kan di channel Sokolimo TV melalui saluran yang nanti akan saya bagikan di video ini link-nya untuk sama-sama menonton dan untuk sama-sama menyaksikan bersyiar di dalam Islam, memasyarakatkan zikir dan menzikirkan masyarakat. Dan nanti akan berkolaborasi antara Sokolimo TV dan Al Mubarok TV, dan juga zikir manakib Sultan Aulia Syamrukul Ajalani akan dipimpin oleh guru kita bersama, yaitu Abah Kiai Haji Tubagus Al Mubarok. Oleh karena itu saya ucapkan selamat menyaksikan, dan nanti mulai pada pukul 21 atau jam 9 malam akan di-live-kan di Sokolimo TV. Semoga bermanfaat, dan apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda ikuti, apapun Anda yang Anda saksikan nanti, itu sama halnya dengan Anda membantu kelancarannya, kelangsungannya, dan juga membantu channel kami. Oleh karena itu kami aturkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Sokolimo TV yang selama ini selalu aktif, baik melihat, lalu jangan lupa like, share, and kalau bisa langsung komen, biar kita kelihatan sahabat-sahabat kita yang jauh dan ataupun yang dekat. Oleh karena itu saya ucapkan hatur banyak terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas, dan juga apa yang selama ini membantu kelangsungannya Sokolimo TV, yaitu saudara Iki dan juga sahabat-sahabat kami yang lainnya yang suka men-sharekan di Facebook atau dimanapun. Saya sebagai secara pribadi, yaitu Abi Amai Kamil Samsul Ma'arif, mengaturkan banyak terima kasih, dan semoga apapun yang Anda lakukan mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi bukan jadi masalah untuk sama-sama kita melakukan syiar dan ibadah kepada Allah. Yang penting ikuti aturan dan protokol pemerintah yang ada, tetapi jangan menjadi halangan dan jangan jadi beban untuk sama-sama syiar di jalan Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.